Baru-baru ni viral kehilangan seorang pemuda yang bernama Muhammad Daniel Hakim. Dia ni bekerja sebagai penyunting video, atau dalam arti kata lain dia tukang edit video lah. Biasanya dia akan pulang kerja pukul 6.30 petang daripada MRT Sungai Buloh, dan selepas tu dia akan pandu kereta dan pulang ke rumah. Diceritakan isteri dia menunggu kepulangan suami dia, si Muhammad Daniel ni, namun tidak kunjung tiba ke rumah. Jadi dia heran, kebiasaan suaminya akan maklumkan keberadaan di mana dia berada. Dia akan WhatsApp, aku on the way. Dan pada malam tu dia sudah berjanji dengan isteri dia untuk keluar makan lah. Jadi tunggu, isteri tunggu, tidak pulang-pulang. Jadi dia risau, kenapa suaminya aku nak pulang ni? Jadi dia cuba hubungi suami dia. Dia cuba telefon tapi gagal dihubungi. Ya, kira macam tidak masuklah panggilan telefon. Jadi dia berpikiran positif, kemungkinan telefon suami dia kehabisan bateri. Jadi dia sudah tidak sedap hati, dia risau, dia cuba hubungi rakan-rakan sekerja suami dia. Dia tanya, suami aku sudah pulang kah? Dan semua rakan suaminya mengesahkan yang si Muhammad Daniel Hakim ni pulang pukul 6.30 petang. Jadi dia pelik, sudah pukul 11 malam masih belum pulang. Jadi dia cakap, something wrong kepada suami aku ni. Jadi dia hubungi keluarga dia, dia minta bantuan keluarga dia dan rakan-rakan si Muhammad Daniel ni untuk mencari si Muhammad Daniel di sekitar Sungai Buloh, Ampang dan Petaling Jaya, dan cuba cek di kawasan hospital, mana tahu ada accident ke apa kan. Namun gagal dicari, dan dia cuba akses touch and go suami dia, dan kali terakhir memang dia ada menggunakan touch and go dia di MRT Sungai Buloh. Maksudnya memang suami dia sudah pulang tapi tidak tahu ke mana. Jadi sampai tengah malam tidak jumpa-jumpa, isteri dia mengambil langkah untuk membuat report polis atas kehilangan suami dia. Guys, selepas 2 hari barulah suaminya pulang ke rumah. So, isteri dia terkejut kerana suami dia pulang ke rumah secara tiba-tiba. Namun kepulangan suaminya mengejutkan kerana suaminya dalam keadaan yang sangat letih dan tidak mampu sudah untuk naik ke rumah. Dia hubungi isteri dia, dia cakap, aku sudah dibawa, aku letih. Dan isteri dia bersyukur dan terkejut kerana suami dia pulang. Namun masih menjadi misteri kenapa suami dia hilang dan letih. Dan wartawan telah menemurama suami dia, si Muhammad Daniel, untuk menceritakan apa yang sebenarnya berlaku. Dari tempat kerja dia, Petaling Jaya, dia menaiki MRT Sungai Buloh kerana dia parking keretanya di sana. Dan selepas di MRT Sungai Buloh, dia menaiki keretanya untuk pulang ke rumah pada pukul 8 malam. Ketika dia memandu, tiba-tiba dia rasa macam pening, pening sangat-sangat. Jadi akibat pening dan terlalu mengantuk, dia berhentikan kereta dia di tepi jalan dan tidur sekejap. Dia macam tidur sekejap, takut nanti apa micro sleep, bahaya kan, boleh accident. So dia pun tidur sekejap. Dan tiba-tiba dia macam yang terbangun. Dia cakap, jam berapa ni? Aku mau bawa isteri aku pergi makan ni. Allah, dia cakap macam begitulah kan, macam yang segera kan. Dan dia terus pandu kereta untuk pulang ke rumah. Dia kelang kabut lah. Dan bila dia mau pulang ke rumah, dia tidak jumpa jalan. Dia berada di jalan yang sama. Dia jalan-jalan-jalan. Kenapa aku di jalan yang sama ni? Dia cuba cari jalan lagi, tetap berada di jalan yang sama. Jadi dia rasa pelik, dia cakap heran, kenapa aku berada di jalan yang sama ni? Dan dia berulang-ulang berada di jalan yang sama dan tidak jumpa jalan keluar. Dan makin lama, keadaan suasana yang dia nampak tadi macam ada cahaya apa semua, lama-lama keadaan menjadi gelap gelita, guys. So dia sudah risau, dia cakap, kenapa macam pelik semacam ni? So dia berhentikan kereta dia di tepi jalan
dan dia off kereta dan dia cuba keluar. Dan bila dia cuba keluar, dia tengok semua gelap, hitam. Hai, dia cakap, apa hal semua hitam ni kan, dia cakap kan. Jadi dia sudah ketakutan. Dan bila dia ketakutan, dia masuk semula ke kereta dia. Dan dia masih berfikir apa sebenarnya yang berlaku. Dia macam blur, apa sebenarnya yang berlaku. Dan bila dia cuba keluar dari kereta, tidak dapat keluar. Kereta dia terkunci. Dia cuba buka, kenapa terkunci ni? Dan bila dia cuba on kereta dia pun tidak dapat. So dia stuck dalam kereta tersebut. Dan sepanjang dalam kereta tu, dia cakap dia hanya terdengar bunyi loceng, ya, loceng, ting ting ting, loceng. Dan dia nampak ada makhluk berwarna hitam di sekeliling keretanya memandang dia. So dia ketakutan, rimas dan pelik dan heran apa sebenarnya yang berlaku. Dan dia rasa seperti 8 jam hingga 10 jam dia berada dalam suasana berkenaan. Dia tidak dapat buat apa-apa, tidak boleh keluar kereta, dia tidak boleh on kereta. Dia hanya dengar bunyi loceng dan nampak lembaga hitam berada di luar keretanya. Dan dia kata juga dia nampak ada cahaya kereta. Dia nampak suara orang memanggil namanya, Mama Daniel, Mama Daniel. Dan dia nampak lampu kereta peronda polis. Dan dia cuba saut, dia cakap, "Oi, aku di sini, aku di sini." Tapi suara tersebut suaranya tidak didengari. Dan dia cuba ketuk kereta, "Oi," tapi gagal juga untuk mendapatkan pertolongan orang di luar. Jadi dia sudah rasa macam putus harapan. Dia menangis, dia sedih. Dia cakap, "Ini kalilah," dia cakapkan, "memang inilah pengakhiran hayatku," dia cakapkan, "memang matilah sudah aku di sini ini," dia cakapkan. Dia sudah putus asa, ya. Tiba-tiba dia terdengar bunyi azan. Ya, dengar bunyi azan. Dan dia terkejut, dia dengar bunyi azan. Dan bila dia dengar bunyi azan tu, dia nampak ada satu cahaya di satu lorong. Dan bila dia nampak cahaya tu, dia cuba on kereta dia. Dan bila dia on kereta dia, boom, hidup guys. Apalagi tanpa membuang masa, dia masuk gear. Terus dia ikut lorong cahaya azan tu, ya. Suara azan dan lorong cahaya tu. Dan akhirnya dia berjaya keluar dari suasana gelap tersebut. Dan apalagi dia terus meruju sampai ke rumahnya. Dan sampai saja di flat rumahnya, dia hubungi istri dia. "Aku sudah di bawah," dia cakap. "Tolong aku, aku betul-betul letih, tak boleh sudah naik ke atas." Istri dia segera turun ke bawah dan membuat laporan polis yang suaminya sudah dijumpa. Dan akhir kata daripada si Daniel, Muhammad Daniel, dia kata, "Mungkin apa yang diceritakannya ini apa agak gila. Ya, mungkin orang pikir dia gila, namun itulah yang dialaminya." So guys, apa sebenarnya yang berlaku? Adakah si Muhammad Daniel ini berada di alam bunian? Dan adakah si Muhammad Daniel ini memang betul-betul disembunyi oleh bunian?